Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbury Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat ringan, relax dan timeless, iaitu our love story atau kisah cinta kita. Teman-teman, hari ini kita akan cuba melihatkan kisah cinta kamu dan dia, atau lebih tepat lagi, situasi cinta kalian saat ini secara keseluruhannya. Okey teman-teman, seperti biasa, kita skip intro yang selanjutnya dan akan terus ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka kepada semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Bagaimanakah energi kamu dan energi dia dalam hubungan ini setakat ini? Kamu fokuskan energi kamu di sini ya. Kita lihat dahulu bagaimanakah energi kamu di dalam hubungan ini dan kemudiannya kita akan lihat energi si dia. Bagaimanakah energi kamu di dalam hubungan ini setakat ini? Bagaimanakah energi kamu di dalam hubungan ini setakat ini? Okey, kita perlukan, okey, ada 2-3 kad yang keluar ya. Baik, kita lihatkan. Wow, di sini ada 9 of Swords ya. Sepertinya energi kamu agak berat ya ketika ini ya teman-teman. Sepertinya kamu banyak kepikiran, overthinking, banyak memikirkan sesuatu akan hubungan ini ya. Nah, ini di sini ada banyak energi yang berbeza. Sama ada di sini kamu memikirkan ke arah yang lebih baik di dalam hubungan ini ataupun kamu merasakan kamu harus menguatkan hati kamu untuk meninggalkan hubungan ini. Okey, teman-teman, saya rasa sudah terjawab ya. Di sini kita ada 8 of Cups yang menunjukkan kamu sedang banyak memikir ya, bagaimanakah cara untuk menguatkan hati kamu, untuk menguatkan semangat kamu untuk keluar dari hubungan ini. Jika tidak ada kad ini teman-teman ya, mungkin kamu banyak memikirkan masalah mengenai hubungan ini. Tetapi apabila terbuka 8 of Cups bersebelahan dengan 9 of Swords ini, ini menunjukkan dengan kuat yang beberapa di antara kamu sangat berusaha untuk meninggalkan koneksi ini atau ingin keluar dari hubungan ini. Mungkin kamu merasakan sangat lelah ya. Kerana saya lihat di sini teman-teman ada 8 cup yang terbalik. 8 cangkir yang terbalik di sini yang menunjukkan dengan jelas ya, terdapat banyak kehampaan, kekecewaan, kelukaan di hati kamu ya. Saya merasakan seseorang ini mungkin dia tidak mengabari kamu, tidak memberikan kata putus, penjelasan, ghosting, blokir, silent treatment, mendiamkan kamu. Mungkin sering berubah-ubah, membuatkan kamu merasakan begitu lelah dan tidak mahu lagi ya. Apatah lagi jika kini kita sudah menghampiri hujung tahun, kamu merasakan kamu ingin memulakan hidup baru tanpa si dia. Dan di sini saya merasakan ya, di 8 cangkir ini ada bentuk hati teman-teman. Dan semua hati ini terbalik ya, in the position of reverse. Ini menunjukkan kamu sangat sakit hati ya. Saya merasakan beberapa di antara kamu sudah berhubungan agak lama dengan orang ini. Maka untuk pergi meninggalkan, kesannya juga agak mendalam. Jika ini hubungan baru, itu tidak begitu menyakitkan. Tetapi apabila 8 hati ya, 8 bentuk hati di sini yang terbalik, menunjukkan mungkin hubungan ini sudah lama dijalankan. Sama ada ini mantan ataupun hubungan yang dalam 2-3 tahun, 4 tahun atau lebih dari itu ya, dan masih digantungkan, tidak ada penjelasan. Kamu sering dikecewakan, sering dihampakan. Ini membuatkan kamu ingin keluar dari hubungan ini sehingga kamu tidak dapat tidur malam, sedih, terlalu sakit hati, patah hati, kecewa.
Dan untuk kamu mengundurkan diri juga ya, kamu merasakan begitu sakit, teman-teman. Baik, di sini kita ada 7 tongkat ataupun 7 of wands, teman-teman. Sebelum ini ya, kamu cuba mempertahankan hubungan ini. Ada sisi kamu yang cuba mempertahankan hubungan ini. Tetapi semakin kamu bertahan, semakin tidak ada kejelasan. Beberapa di antara kamu walaupun bertekad ya dari hati kamu untuk pergi meninggalkan, beberapa di antara kamu, tidak semua, masih lagi merasakan begitu sayang. Seperti ada keterikatan dengan hubungan ini. Ingin melangkah 5 langkah ke depan, tetapi kamu kembali 6 langkah ke belakang. Kamu faham apa yang saya cuba jelaskan di sini ya? Kerana hubungan ini mungkin sudah berjalan agak lama. Dan walaupun ada keinginan untuk memulakan hidup baru ya tanpa si dia, terasakan begitu sakit. Kamu ada kekuatan, teman-teman, mempertahankan sesuatu yang kamu inginkan, baik dari segi pekerjaan, keuangan, kekeluargaan, hubungan. Kamu cekal ya, kamu mempunyai determinasi, semangat untuk mempertahankan sesuatu yang kamu hargai, yang kamu sayangi. Tetapi di sini kelihatan ya, semakin kamu pertahankan, semakin sakit. Maka kamu di sini terpaksa mengundurkan diri. Di sini saya merasakan beberapa di antara kamu sudah lama ya, sebelum memutuskan keputusan ini, sudah agak lama tidak mengabari orang ini ya, saling tidak berkomunikasi, tidak bertemu, menjaga batasan, menjaga jarak, seperti cuba menyembunyikan diri ya, cenderung menghindar sebelum kamu membuat keputusan ini yang sangat-sangat menyakitkan. Baik teman-teman, ini adalah energi kamu. Mungkin tidak 3-3 kad akan resonate dengan kamu. Kamu cuba lihatkan yang mana satu resonate dengan kamu. Jika ketiga-tiga ini tidak ada yang resonate, jangan dipaksakannya. Anggaplah bacaan hari ini sebagai satu hiburan dan kita cuba ambil yang positifnya ya. Yang negatifnya kita jadikan pembelajaran. Baik teman-teman, kita lihatkan pula. Ini energi kamu. Kita lihatkan energi si dia. Cuba kamu fokuskan kepada satu nama, kepada wajah si dia di sini. Bagaimanakah energi dia di dalam hubungan ini setakat ini? Bagaimana pula dengan si dia? Bagaimanakah energi si dia di dalam hubungan ini setakat ini? Okey, kita ada satu kad. Kita ambil 2 lagi teman-teman ya. Bagaimanakah pula energi si dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini, terhadap hubungan ini setakat ini? Okey, kita ada satu kad yang jatuh. Kita ambil 1 lagi. Okey. Baik teman-teman. Wow, di sini Knight of Cups ya. Orang ini sebenarnya dari segi hati dia, dia sering ada keinginan terhadap kamu sebenarnya. Dia sayangkan kamu. Ada keinginan untuk sentiasa menawarkan hubungan yang baik ya, menunjukkan kasih sayang. Tetapi akhir-akhir ini kelihatan teman-teman ya, kita ada The Tower. Yang menunjukkan mungkin berlaku salah faham persengketaan antara kamu dengan dia yang membuatkan dia begitu hancur. Di sini sebenarnya dia ingin datang kepada kamu, memberikan kabar, mungkin meminta maaf, ingin berkongsi sesuatu dengan kamu. Tetapi mungkin berlaku sesuatu yang dengan secara mendadak akhir-akhir ini ya, yang membuatkan sesuatu tertunda, tergendala teman-teman. Dan saat ini ya, orang ini sedang hancur. Wow, teman-teman, kad tower ini agak comel ya. Tidak seperti tower. Kalau dilihatkan baik-baik adalah bentuk bateri, teman-teman. Comel kad ini. Baik, teman-teman, dia sedang dalam keadaan hancur ya. Mungkin berlaku sesuatu di dalam pekerjaannya, kehidupannya, yang membuatkan perasaan ini terbawa-bawa ya. Ada seperti melampiaskan kekecewaan ini ya, yang berlaku tidak sesuai dengan harapan si dia.
kepada kamu. Mungkin kerana berlaku sesuatu secara mendadak, secara tiba-tiba, membuatkan dia seperti tidak menghubungi kamu, tidak begitu banyak textingan kamu, ya, tidak banyak berbual dengan kamu, menundakan pertemuan dan sebagainya, atau menghindar dari kamu, ya. Sesuatu yang berlaku sama ada di tempat kerja, keluarga, atau dalam perhubungan ini sendiri dengan kamu, sesuatu yang berlaku secara mendadak, membuatkan dia merasakan seperti sedang tidak berkomunikasi, sedang menghindar dari kamu, seperti itu teman-temannya. Padahal di sini teman-teman, rasa sayang itu wujud. Ada rasa sayang kepada kamu, ya, ingin mendatangi kamu. Tetapi saat ini seperti ada salah faham, ada pertelingkahan antara kamu dengan dia yang membuatkan dia merasakan begitu hancur, ya. Beberapa di antara kamu di sini mungkin ini adalah hubungan long distance relationship, ya, ataupun kamu berkenalan dengan si dia ini sudah bertahun-tahun lamanya tanpa sebarang kejelasan, ya. Mungkin ini adalah foreigner, orang luar yang kamu berkenalan melalui Facebook, Instagram, media sosial, mungkin tidak pernah bertemu. Saya merasakan hubungan ini sudah agak lama, putus nyambung, on off, dan sepertinya tidak ada kejelasan di dalam hubungan ini. Walaupun, ya, kepada kedua-dua kamu di sini, ya, seperti hubungan ini sangat bermakna buat kamu dan dia di sini. Tetapi sepertinya agak sukar untuk mencapai persetujuan. Seperti ada persefahaman yang berbeza di sini. Seperti kamu mungkin menyukai cara begini, dia pula menyukai cara yang lainnya. Kamu dengan dia tidak dapat bertemu di titik tengah, ya. Seperti saling mencapai kesefahaman di sini, membuatkan sering ada perbedaan antara kamu dengan dia. Nah, teman-teman, perbedaan tetaplah perbedaan, ya. Mungkin different way of thinking, ya, cara pemikiran yang berbeza, membuatkan agak sukar untuk kamu memahami si dia ada kalanya, dan dia sukar untuk menyesuaikan diri dia kepada kamu. Tetapi di dalam hati sebenarnya ada keinginan, ya, untuk melihatkan pertumbuhan terhadap hubungan ini. Saya merasakan orang ini begitu tertarik kepada kamu. Tetapi seperti seiring berjalannya waktu, mulai ada kesedaran yang ada perbedaan. Ada sesuatu yang dia tidak dapat sesuaikan to match you. Untuk seperti apa, ya? Untuk matching you. Untuk matching tu apa, teman-teman? Untuk berjalan ataupun untuk mengikuti rentak kamu, seperti itu teman-teman, ya. Saya tidak tahu bahasa yang tepat lagi, ya. Seperti dia tidak dapat melakukan sesuatu bersesuaian dengan cara kamu begitu. Dan di sini seperti ada salah faham yang kemudiannya perlahan-lahan memudarkan perhubungan ini. Seperti tahap awalnya begitu wow, begitu bergairah, ya, di antara satu sama lain. Tetapi kemudiannya menyedari ada perbedaan, ada sesuatu mungkin rentak kamu atau rentak si dia yang tidak dapat diikuti. Saya lihatkan, ya, secara keseluruhan, jika saya combine kedua-dua pihak, ya, kamu dan dia, ada usaha sama ada dari kamu ataupun dari dia. Ada usaha yang diletakkan dalam hubungan ini, tetapi masih gagal mencapai rentak yang sepatutnya. Sama ada gagal mengikuti rentak kamu atau gagal mengikuti rentak dia. Pemikiran yang begitu berbeza. Kamu inginkan kepastian. Kamu inginkan komitmen, kejelasan. Orang ini pula inginkan bersantai dahulu, mengenali satu sama lain dengan lebih mendalam. Jangan terburu-buru. Ada sesuatu yang dia inginkan kamu mengikuti gerak gaya si dia. Tetapi itu tidak dapat kamu fahami. Maka berlakulah sesuatu yang bercanggah di sini. Beberapa di antara kamu mungkin, ya, mungkin sudah memutuskan untuk pergi, berpisah akhir-akhir ini tanpa ada satu kata putus yang benar-benar menyatakan, okay, this is it, ya, tidak mahu lagi. Hanya mendiamkan begitu sahaja. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa angka yang boleh kamu lihat dengan jelas, ya. Mungkin angka-angka ini adalah bulan lahir, tarikh ulang tahun, tarikh pernikahan, perpisahan, mungkin tarikh-tarikh special pertemuan kamu dan dia, tarikh-tarikh dating, ataupun, ya, tarikh-tarikh penting anak-anak dan sebagainya. Di sini ada 9, 8, 7,
16:21 dan juga ada 15:14, 13:21, 10:19, 24:29. Nah, ini tarikh-tarikh yang ingin saya berikan kepada kamu. Kamu cuba sesuaikan. Mungkin nombor handphone, nombor rumah, ya, alamat rumah, nombor kenderaan, nombor mobil, apa saja nombor handphone, nombor-nombor special di antara kamu dan dia. Baik, teman-teman. Kita lihatkan bottom of the deck, ya. Ini energi kamu dan energi dia setakat ini. Wow, di sini ada judgement, ya. Ada angker 20 di sini. Nah, teman-teman, di sini kelihatannya ada kebangkitan, kesedaran semula terhadap hubungan ini yang tidak kamu atau dia sedari dari awal lagi. Maka apabila tersedar, barulah kamu dengan dia cuba memutuskan sama ada untuk bertahan atau melepaskan. Akhir-akhir ini wujud sebuah kesedaran di dalam hubungan ini yang membuatkan orang ini atau kamu mengambil keputusan sama ada untuk meneruskan atau membiarkan saja, mengikuti arus, melihatkannya ke manakah arah tujunya hubungan ini, atau berpasrah kepada takdir. Tetapi kamu dengan dia, ya, walaupun mungkin mendiamkan saat ini, saya melihatkan kamu dengan dia seperti, walaupun ingin bertindak pergi seperti saya katakan awal tadi, ya, bergerak 5 langkah ke depan, kemudiannya kamu atau dia akan bergerak 6 langkah ke belakang. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Kerana di sini hati kamu dan hati dia sering memanggil satu sama lain. Ada perasaan frustasi. Mengapakah kita tidak dapat menyelesaikan ini dengan baik? Menemukan titik tengah, mencapai kata sepakat. Ada frustasi mengapa tidak menyelesaikan hal ini atau cuba come to a center, ya, supaya dapat balancing satu sama lain. Seperti ada keputusasaan dari satu pihak, sama ada pihak kamu atau dia yang tidak mahu memperjuangkan hubungan ini habis-habisan. Kerana mungkin kamu perlukan kejelasan. Yang dia pula masih ingin travelling, ingin berpetualang. Ini membuatkan agak sukar, ya, mengikuti rentak masing-masing di sini. Tetapi hati kamu dengan hati dia saling memanggil, teman-teman. Nah, di sini dengan jelas sudah saya jelaskan apa energi kamu dan apa energi dia. Baik, saya harap jelas, ya. Kita lihatkan pula the next step. Bagaimanakah kondisi hubungan ini? Bagaimanakah kondisi hubungan ini setakat ini, ya? Seperti apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu inginkan? Kita lihatkan, ya, kondisi hubungan ini. Apakah ekspektasi kamu terhadap hubungan ini? Apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu inginkan? Nah, kamu fokuskan energi kamu di sini, teman-teman, ya. Kita akan cuba menarik kad ini dengan lebih tepat. Kondisi hubungan ini setakat ini tentang kamu, teman-teman, tentang energi kamu di dalam hubungan ini. Apakah yang kamu harapkan? Apakah yang kamu inginkan? Kita buka semua kad dahulu, teman-teman, ya. So far kita ada 2 kad, kita buka lagi. Apakah yang kamu harapkan atau inginkan di dalam hubungan ini? Kita buka lagi, ya. Sabar, ya, teman-teman. Fokuskan energi kamu di sini. Cuba kamu fikirkan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu harapkan dari hubungan ini? Sebuah pencapaian buat diri kamu dalam hubungan ini. Pasti kamu memerlukan sesuatu, ya, dari hubungan ini. Apa yang kamu harapkan? Okey, teman-teman, jika perlu kita akan tarik kad lagi, ya. Kita lihat saja di sini dulu. Wow, teman-teman, kamu lihat, ya. Di sini kita ada 9 of Swords yang membuat menunjukkan kamu sangat galau, ya. Sangat kepikiran, sangat memikirkan orang ini saat ini. Sehingga beberapa di antara kamu tidak dapat tidur malam, sering terjaga. Sering apabila kamu terjaga, kamu merindukan dia. Itu energi pertama.
Energi kedua selepas kamu merasakan kamu merindukan dia, tidak lelap tidur, insomnia, kamu merasakan begitu dikecewakan. Di sini teman-teman ya, seperti saya katakan dari kad pertama, kedua, ketiga ya, walaupun ada keinginan untuk kamu keluar dari hubungan ini ya, di sini kamu lihat ya, dalam energi keputusasaan kamu, lelah menanti ya, walaupun beberapa di antara kamu tahap awalnya cuba membatasi diri, tidak menghubungi dia untuk melihatkan reaksi dia. Mungkin kamu sengaja tidak menghubungi, mendiamkan diri, silent treatment agar dia dapat menangkap ya apa yang kamu inginkan. Tetapi hari berganti hari, kamu menanti dan menanti. Dengan keadaan lelah, walaupun kamu sudah membina batasan dan jarak ya, hari demi hari yang berganti teman-teman. Semakin hari kamu semakin putus asa. Tetapi kamu tetap menanti ya kabar berita dari orang ini. Walaupun dalam kondisi yang lelah, kamu seperti banyak menutupkan diri kamu ya. Ini energi yang saya tangkap saat ini. Kamu banyak menutupkan diri kamu, seperti kamu merasakan kamu tidak harus bergerak lagi. Kamu harus hanya memerhati dan menunggu apakah reaksi orang ini. Tetapi seperti saya katakan tadi, hari berganti hari dan sepertinya tidak ada pergerakan ya yang signifikan dari orang ini. Di sini kita ada King of Cups ya. Kamu mulai merasakan begitu seperti kesepian. Kamu merasakan lonely ya. Ada kalanya kamu rasa apakah benar ya kamu memiliki pacar ya? Kerana kamu merasakan seorang diri selama ini seperti kesunyian, kesepian, tidak dilayan, tidak diberikan kata putus, tidak ada penjelasan. Kamu seperti banyak mendiamkan diri, bermeditasi. Mungkin beberapa di antara kamu pergi ke yoga classes ya, banyak berdoa, banyak merenung, pergi ke tempat-tempat untuk hanya mendapatkan sebuah pencerahan ya. Pergi ke tempat-tempat yang tidak ada bunyi bising, mungkin ke sebuah tempat yang dapat kamu mencapai sebuah keamanan, kenyamanan di hati kamu ya. Dan kamu mulai bermeditasi, bertanyakan di hati kamu ya, apakah yang berlaku di sana? Jika ini hubungan long distance relationship, apa yang berlaku di sana, di sebelah sana? Apa yang sedang dia lakukan? Apakah usaha-usaha ataupun rencana si dia buat kamu? Mengapakah tidak begitu banyak mengabari kamu? Banyak yang kamu fikirkan di sini ya, dan kamu cuba mencari ketenangan diri ya. Beberapa di antara kamu pergi ke tempat-tempat yang seperti di tepi laut, di tepi pantai, di tepi sungai, tempat-tempat yang mempunyai air ya, hanya untuk mencari sebuah ketenangan. Dan dari situ kamu cuba seperti mendapatkan ilham ataupun mendapatkan pencerahan. Apa yang sedang berlaku? Ada kerinduan yang sangat mendalam di jiwa kamu, seperti kamu ditinggalkan tanpa kata putus. Apakah orang ini sudah memutuskan meninggalkan kamu atau hanya menggantungkan kamu? Semua ini kamu bermain di fikiran kamu ya, dan kamu pula banyak mendiamkan diri berbanding daripada awal hubungannya, banyak berbual, banyak mengabari. Kamu kini merasakan begitu kesepian, seperti kamu ditinggalkan tanpa kata putus. Di sini kamu cuba berlari teman-teman. Kamu cuba pergi melayan harga diri kamu, ego kamu. Kamu berkeras, tidak mahu lagi berpaling ya. Kamu cuba mendengarkan kata hati kamu, kata logik kamu, menggunakan logika kamu, dan kamu merasakan kamu harus bergerak dengan cepat. Pergi meninggalkan koneksi ini. Jangan lagi merasakan diri kamu dipermainkan. Jangan seperti diri kamu ini menanti-nanti si dia. Kamu tidak mahu lagi ya, seperti memberi impression kepada si dia ini yang kamu menanti dia. Padahal kamu memang menanti dia. Tapi kamu ingin menguatkan semangat kamu ya. Kamu juga ingin berjiwa bebas. Kamu juga ingin menguatkan hati kamu supaya kamu tidak lagi berpaling ke belakang. Kamu mahu melangkah ke depan dan ke depan. Tidak mahu lagi melihat ke belakang. Saya merasakan beberapa di antara kamu memang banyak dikecewakan di sini ya. Kamu merasakan kamu dipermainkan sudah cukup lama dan merasakan kamu harus bergerak ke depan. Maka di sini kamu merasakan tidak mahu lagi menanti si dia. Ada perasaan yang agak impulsif, mungkin tidak berfikir ya, secara dalam-dalam. Hanya berlandaskan emosi si sesaat, seperti mungkin frustasi, kemarahan, kehampaan, membuatkan kamu ingin berlari sekuat hati kamu dari koneksi ini. Ini kondisi kamu sekarang dalam hubungan ini. Sakit kepala kamu teman-teman ya.
sakit kepala kamu. Walaupun kamu sudah memberikan satu silent treatment, satu sikap mendiamkan dia, tidak mengabari. Kamu yang dibuat pusing oleh orang ini, teman-teman. Sakit kepala kamu dibuat dengan hubungan ini. Kamu merasakan begitu give up, ya, begitu lelah, putus asa. Mengapa ya keadaan ini berterusan? Kamu merasakan, kamu mendengarkan hati kamu. Kemudian kamu menggunakan logika kamu. Dan apabila kamu menggabungkan logika dengan emosi, kamu menjadi seperti orang ini. Pelbagai cara sudah saya lihat di sini, ya, yang kamu lakukan hanya demi mencapai sebuah kebebasan. Sekurang-kurangnya bebas dari ikatan ini. Tetapi semakin, ya, semakin energi itu tertarik dengan si dia. Seperti orang ini mengikat kamu dalam doanya yang membuatkan kamu, ya, sukar, begitu lelah untuk melepaskan. Pusing kepala kamu, teman-teman. Ada saja bunyi-bunyi yang kamu dengar di kepala kamu dan mengingatkan kamu kepada orang ini. Sebenarnya kamu ingin mencapai sebuah kebebasan, ya, sudah tidak tahan lagi. Itu kata yang tepat, ya, sudah tidak tahan lagi. Logika kamu bertindak untuk pergi, hati kamu memanggil-manggil dia. Kamu pusing, teman-teman. Kamu pusing, ya. Beberapa di antara kamu merasakan kesakitan batin yang amat sangat. Berbelah bagi. Logika yang bercanggah dengan emosi. Kamu sudah tidak tahu lagi, ya, apa yang harus kamu dengarkan. Ada kalanya beberapa di antara kamu, saya tarik di sini, merasakan jika kamu melihatkan readingan tarot juga, hanya memusingkan lagi kepala kamu. Kerana terlalu banyak mungkinnya readingan-readingan yang kamu ikuti dan kamu cuba gabungkan kesemuanya. Dan ini memusingkan lagi kepala kamu. Ini untuk kamu yang mengikuti readingan tarot, ya. Dan saya merasakan kepala kamu sangat pusing. Beberapa di antara kamu juga ada bertanya kepada rakan-rakan, keluarga, ya, mungkin bestie, bro-bro kamu, your buddies, ya, untuk mendapatkan saranan. Tetapi di hujung-hujungnya tidak menemukan satu jalan keluar. Dan kini kamu konflik, ya, ada pertarungan yang hebat dengan diri kamu sendiri. Pusing, teman-teman. Beberapa di antara kamu mungkin tidak dapat tidur malam. Begitu sedih, ya, untuk meninggalkan koneksi ini. Begitu banyak memori yang harus ditinggalkan. Ada sisi yang masih ingin mempertahankan hubungan ini. Ini membuatkan kamu pusing. Kamu merasakan kamu surrender, kamu kalah. You feel so defeated di dalam hubungan ini, teman-teman. So defeated. Rasa dikalahkan, ya. Di sini, teman-teman, kamu bersemangat, ya. Kerana kelelahan ini, ya, ada suara hati yang memberikan kamu semangat kembali. Kamu menemukan sebuah keberanian, ya, disebabkan oleh kehadiran semua kesukaran ini. Kesukaran ini, kesulitan ini, kepasrahan ini menyebabkan kamu menjadi seseorang yang lebih berani, bersemangat. Ada semangat sesuatu yang menguatkan kamu untuk kedepannya. Dan semangat inilah, ya, yang sebenarnya menarik hati si dia. Kamu bersemangat kembali. Seperti kamu merasakan, kamu lihat, ya, the progress of the card, ya. Sewaktu membuka kad ini, ya, sudah putus asa, bermeditasi, ingin berlari, pusing. Dan kini seiring berjalannya waktu, hari yang berganti hari, kamu mulai mencapai sebuah kekuatan yang tidak pernah terlihat. Sebenarnya kekuatan itu sudah ada di hati kamu. Tetapi apa yang berlaku kerana kamu terlalu mengikuti emosi kamu, maka kamu terlupa yang kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, seiring berjalannya waktu, hari yang berganti hari, kini kamu mencantikkan diri. Kamu luahkan masa, ya, terhadap self-love. Kamu mulai menyedari, ya, diri kamu sepatutnya tidak harusnya diperlakukan seperti ini. Kamu seharusnya disayangi, dihormati. Kamu ada harga diri kamu. Maka kamu mulai, ya, menjaga penampilan. Mungkin menjaga diet kamu, ya, makan makanan yang sihat. Mulai bersenam, berolahraga, mencari hobi-hobi yang menyihatkan. Ya, menjaga penampilan, semakin hari semakin tampan, semakin hari semakin cantik. Dan ini membuatkan kamu mencapai percaya diri yang sangat tinggi. Dan saya merasakan orang ini terasa, ya, energi ini dari kamu. Mungkin dia merasakan kamu semakin hari semakin mendiamkan dia. Walaupun pada kamu, ya, tidak ada kesannya terhadap orang ini. Percayalah, di sini dia hancur. Dia tidak hancur disebabkan tidak ada sebab.
Dia hancurkan, dia merasakan energi kamu yang semakin hari semakin independen. Mulai sibuk dengan hal-hal kamu, mulai menyayangi diri kamu lebih daripada kamu menyayangi dia. Kini kamu mencapai sebuah kekuatan, teman-teman. Semakin dihadapkan kepada sebuah kesukaran, semakin kuat kamu menghadapinya. Nah, di sini teman-teman sudah ada pergerakan dari kamu ya. Kamu mulai maju ke depan. Kedua kuda ini mengarah ke arah sana. Tidak mengarah ke arah pembukaan kad ini. Waktu dibuka kad yang pertama ini. Kalau kuda-kuda ini mengarah ya ke arah sini ya, maksudnya masih lagi ke arah yang sama. Nah, kuda-kuda ini mulai berlari ke arah yang bercanggah, berlawanan. Di sini, kuda-kuda kamu berlari dengan laju. Ini menunjukkan apa? Kamu mulai menuju ke target hidup kamu. Kamu mulai mencapai sebuah kebebasan. Kamu mulai mengejar cita-cita kamu. Tidak begitu terpuruk dengan kondisi hubungan ini. Mulai mengerjakan sesuatu yang sudah kamu tunda begitu lama ya. Mencapai sebuah, mungkin sebelum ini kamu ada hobi yang boleh mendatangkan keuangan sampingan. Dan kini kamu pergi mencari, mencapai, mengejar cita-cita itu. Mungkin ya, kamu ada kerja satu ni dan kamu mengejarkan mungkin ada bisnes sampingan ya. Apa saja teman-teman ya, mungkin membuka butik, membuka restoran, membuka salon-salon kecantikan, apa saja yang kamu jadikan pada awalnya sebuah hobi tetapi dijadikan sebuah bentuk pekerjaan. Dan di sini kamu tidak lagi dihentikan ya oleh ataupun dipatahkan, semangat kamu tidak dipatahkan oleh hubungan ini. Kamu pergi mengejar cita-cita kamu. Dan di sini kamu, walaupun ya, di sini terlihat dengan jelas, walaupun ada kalanya pergerakan kamu ya, kadang-kalanya bercanggah teman-teman, masih ada emosi yang mengingati si dia. Dan seekor kuda ke arah kanan, seekor kuda ke arah kiri. Walaupun begitu keadaannya, kamu lihat posisi orang ini di atas chariot ini ya. Kamu tidak dalam keadaan duduk. Kamu keadaan dalam mencangkung ya. Supaya kamu dapat lihat dengan jelas kemanakah arah tujuan, destination kamu ke depannya. Kamu tidak hanya mengharapkan kedua-dua ekor kuda ini. Kamu juga memastikan dengan mata kamu, kali ini kamu tuju ke arah yang memanfaatkan kamu. Kamu jelas di sini ya. Dan kad The Chariot ini menunjukkan sebuah kejayaan. Dan ke depannya, kamu kini mengarah sebelah sini, teman-teman. Kamu bergerak dari kad pertama, bermeditasi, berlari sekuat hati. Walaupun dalam keadaan pusing, kamu merasa kamu dikalahkan di sini. Tapi kamu tidak menyerah kerana Five of Swords bersebelahan dengan Queen of Wands ini. Ada kekuatan di hati kamu. Ada keberanian untuk moving forward. Dan kad Chariot ini menunjukkan ketibaan secara penuh pencapaian. Maka di sini teman-teman, walaupun ini mungkin sedang dalam proses, kedepannya kamu akan mencapai sebuah kejayaan. Mungkin kamu bertanya teman-teman, apakah kamu akan berjaya meninggalkan dia jika kamu benar-benar ingin pergi dengan kekuatan yang ada di diri kamu? The answer is yes. Di sini kamu lihat ya, walaupun kuda-kuda ini berlari dengan begitu laju, kamu juga tidak duduk dan relax ya. Kamu mencangkung dan mata kamu melihat ke arah depan. Kamu pastikan ya, destinasi itu akan akan dicapai. Maksudnya going straight to the destination yang kamu inginkan. Target itu dikejar habis-habisan begitu ya. Kamu fokus towards achieving what you want ya. Di sini kamu benar-benar fokus. Walaupun kuda ini berlari dengan begitu laju, kamu tidak off focus. Kamu really really looking ahead. Maksudnya kamu melihat ke depan. Begitu jauh pandangan kamu sebelum kuda-kuda ini sampai ke destinasinya. Kamu sudah melihat ya arah tuju kamu. Apa yang ingin kamu capai? Di sini seperti kamu akan mencapai matlamat kamu tidak lama lagi. Dan kita sudah ke penghujung tahun teman-teman. Ini menunjukkan ada energi yang sangat bagus ya, kekuatan dari jiwa kamu. Kamu juga tidak mahu dihentikan lagi oleh orang ini. Seperti kamu akan kejar habis-habisan di sini. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Saya akan cuba menarik satu kad lagi. Wow, di sini ada Nine of Cups teman-teman yang terbalik ya. Terbuka secara reverse. Saya melihatkan teman-teman ya, kamu tidak dapat menafikan.
Walaupun kamu mungkin mencapai cita-cita kamu di sini, tetapi walaupun ya hati kamu, mulut kamu dan keadaan fizik kamu ya sudah mencapai cita-cita kamu, dapat mandiri, dapat berdiri atas kaki kamu sendiri, tetapi dari segi emosi, teman-teman, kamu tidak dipenuhi dari segi emosi. Beberapa di antara kamu di sini ya masih merindukan orang ini, walaupun kamu sudah berjaya. Mungkin berjaya mencapai cita-cita kamu, mencapai matlamat kamu selama ini yang ingin kamu kerjakan. Tapi dari segi emosi, masih ada kerinduan, ada kalanya. Kenapa teman-teman? Karena di sini kita ada judgment teman-teman. Hati yang masih memanggil-manggil satu sama lain. Bottom of the deck, nah kamu lihat teman-teman. Kerana kamu di sini teman-teman ya, walaupun kamu sudah mencapai tujuan kamu, tujuan hidup kamu, matlamat kamu, pekerjaan kamu, keuangan yang semakin hari semakin semakin baik. Tetapi tidak dapat dinafikan jika kita gabungkan the chariot dengan nine of cups yang terbalik ini. Apatah lagi ya, bottom of the deck di sini adalah the star. Kamu lihat ya teman-teman ya, masih mengharap. Kamu masih mengharapkan kedepannya ya, kepada sebuah keajaiban di sini. The chariot ini juga apabila bersebelahan dengan nine of cups yang terbalik ini, kamu sangat mengharapkan si dia. Sebenarnya ini tidak dapat kamu nafikan. Ada rasa cinta yang sangat mendalam dengan orang ini. Jika hubungan ini sudah berlanjutan bertahun-tahun lamanya, dikecualikan ya untuk kamu yang masih hubungan baru. Nah, apabila hubungan ini sudah lama, sudah pasti ya masih ada perasaan rindu. Kepuasan emosi itu hanya boleh dicapai dengan kehadiran orang ini. Dalam erti kata lain, hanya si dia dapat mengubati. Medicine ya, ubat itu datang dari dia. Hanya dia mempunyai ubat yang tepat untuk mengubati rasa luka di hati kamu. Kamu masih mendoakan dia, masih mengharap ya. Impian kamu adalah dia. Walaupun kamu sudah mencapai semua bintang-bintang di langit ini, satu bintang yang masih kamu cuba tarik di sini. Bintang yang paling terang. Orang ini memenuhi kepuasan emosi di hati kamu. Kamu masih melihat ya, di langit. Kamu cuba berdoa dengan sekuat hati ya, agar masih ada harapan. Kerana orang ini tidak pernah gagal untuk memberikan kamu semangat, inspirasi kepada kamu. Maksudnya apa teman-teman? Kamu masih mengharapkan si dia. Masih ingin mengait ya energi dari dia di sini. Dan apabila chariot ini bersebelahan dengan nine of cups in reverse, ada sisi kamu yang sangat mengharapkan ada lanjutan di dalam hubungan ini. Bukan saja ada lanjutan, kamu juga kadang-kadang dalam kesibukan kamu masih ada perasaan ingin tahu teman-teman, apakah yang sedang berlaku jauh di sebelah sana, apa yang sedang berlaku di pihak dia. Ada sikap, sifat penasaran dari hati kamu yang ingin tahu perkembangan si dia. Ada keinginan di sini masih mengharapkannya kelanjutan hubungan ini. Kamu jelas ya teman-teman? Nah teman-teman, di sini kamu masih mengharapkan si dia. Baik, setakat ini kita ada Libra terkuat di sini. Kita ada Pisces paling kuat. Libra, Pisces, Leo, Cancer dan juga Aquarius paling kuat di sini. Kita ada juga zodiak-zodiak yang lain yang hadir seperti Gemini, Libra, Aquarius. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Kita akan buka kad dengan lebih jauh ya. Saya akan bacakan semua sekaligus. Baik teman-teman, menggunakan tarot deck yang sama, kita lihatkan pula. Apakah tadi adalah perasaan kamu, apa yang kamu harapkan ya dalam hubungan ini. Dan kita lihatkan pula perasaan dan rencana si dia ke kamu. Di sini sepertinya kamu ingin ke depannya, walaupun dengan keadaan sedih, energi keputusasaan, kamu mencapai sebuah kebahagiaan di sini. Walaupun kamu sudah mencapai cita-cita, walaupun ada banyak ya yang kamu harapkan dan tidak berjalan seperti apa yang kamu harapkan, tetapi kamu berjaya mencapai cita-cita kamu ya. Kamu banyakkan self love dan masih ada ya kekurangan kepuasan emosi kerana merindukan orang ini. Masih mengharapkan jika ada sedikit pengharapan ya untuk melanjutkan hubungan ini. Nah, kita lihatkan pula dari sisi dia, perasaan dia dan apa yang dia rencanakan kedepannya untuk kamu di sini. Wow, teman-teman. Orang ini sepertinya masih memantau kamu ya. Masih ingin
masih tertarik kepada kamu, seperti tidak mahu kamu pergi ya. Mungkin juga beberapa di antara kamu di sini, ini hubungan yang bersegi-segi ya. Ada yang sudah berpasangan, sama ada kamu berdiri dengan pasangan orang atau kedua-dua belah pihak, atau kamu yang sudah memiliki pasangan. Orang ini juga sangat sibuk dengan pekerjaannya, teman-teman. Mungkin mempunyai perusahaannya sendiri, tetapi sepertinya dia sangat tertarik dengan kamu. Dari segi hatinya saya lihatkan, teman-teman ya, dia sangat tertarik ya, masih ada ketertarikan, rasa jatuh cinta dengan kamu. Bukan secara fisik sahaja ya, bukan sebatas kegairahan sahaja, tetapi dia sangat tertarik dengan kamu kerana dia merasakan kamu matching si dia. Walaupun ada pertelingkahan, mungkin gagal mencapai kata sepakat, kerana kamu lihatkan ya, ada sesuatu yang menarik satu sama lain selain daripada panggilan hati. Kenapa teman-teman? Di sini kamu ada Knight of Wands dan juga King of Wands. Ada persamaan energi api ya, elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Cuma persamaan ini apa teman-teman? Kadangkalanya kamu dengan dia ada satu persamaan yang agak lucu. Kamu dengan dia bersikap terburu-buru, teman-teman. Kadangkalanya kamu dengan dia mengikuti emosi sesaat. Mengikuti emosi frustasi kamu, mengikuti kemarahan kamu, ada sikap kurang sabaran, membuatkan kamu dengan dia kemudiannya membuat keputusan berlandaskan emosi itu. Maka berlakulah pertelingkahan ini, salah faham ini, sama-sama panas, elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Dan kebanyakan keputusan di sini diambil berlandaskan emosi sesaat. Very hasty in making decision. Ini kamu dengan dia. Walaupun seperti ini agak lucu, dia tertarik dengan kamu. Kamu tertarik dengan dia. Perasaan cinta kepada satu sama lain itu berapi-api. Saya melihatkan dari segi perasaannya, walaupun dia tidak bergerak, tidak banyak memberikan pertumbuhan dalam perhubungan ini ya, tetapi dia tetap berdiri, memantau kamu. Memastikan kamu tidak ke mana-mana. Mata orang ini masih menata kamu, teman-teman. Dia masih memastikan ya, kamu tidak pergi ke mana-mana. Yang kamu masih ada, buat si dia di sini. Agak lucu ya, walaupun kamu merasakan agak lelah, sudah ingin pergi ya. Tetapi sebenarnya ini didiamkan saja. Seperti orang ini jual mahal, teman-teman. Padahal dia mahu. Tetapi sengaja membuatkan kamu ya, penasaran, membuatkan kamu tertanya-tanya agar kamu yang memperjuangkan si dia. Dia begitu gengsi, teman-teman. Luar biasa ego orang ini ya. Di sini ada Ace of Cups. Wow. Kamu lihat ya, saya baru mengatakan tadi. Perasaan dia sebenarnya sangat besar buat kamu. Kamu lihat ya, memegang hati yang penuh cahaya ini di hatinya. Orang ini masih memegang hatinya. Katakanlah contoh ya, mungkin dia mengenali cewek-cewek lain, berkenalan dengan cowok-cowok lain. Tetapi dia tetap memegang hatinya untuk kamu. Seolah-olah dia ingin ke depannya memulakan semula ya, renewal percintaan ini berlandaskan ketepatan waktunya. Maksudnya orang ini seperti menunggu, tidak mahu terburu-buru. Dia tidak mahu begitu cepat memberikan kamu kata putus. Ada sesuatu yang perlu dia renungkan. Mungkin untuk menarik hubungan ini ke hubungan jangka panjang, ada sesuatu yang perlu dia jaga, yang perlu dia renungkan sedalam-dalamnya. Maka dia masih memegang perasaan ini untuk kamu. Beberapa di antara kamu di sini mungkin ini adalah hubungan baru. Yang pastinya hubungan baru ataupun hubungan lama yang lebih menyakitkan ya. Lebih lama kamu mengenali dia, maka ini lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan hubungan baru. Apapun itu, hubungan baru ataupun hubungan lama, yang pasti sampai setakat ini, kamu dan dia masih memiliki perasaan yang dalam di antara satu sama lain. Jika ditinggalkan, menjaga batasan ataupun menjaga jarak, kamu merasakan kesepian, dia merasakan kehilangan. Tetapi kamu dengan dia ada panas barannya, itu yang saya tangkap di sini. Kamu kadang-kadang juga teman-teman ya, beberapa di antara kamu ada juga mengikuti panas baran kamu. Dia pula mengikuti panas baran si dia. This is not going to help. Kamu kena calm down. Dia kena tenangkan diri. Jangan membuat keputusan berlandaskan emosi. Berikan ruang kepada satu sama lain. Jangan dikejar. Sesuatu yang slow itu lebih steady.
and slow and steady win the race. Walaupun ya, istilah ini kadang-kalanya setengah orang tidak akan percaya ya. Banyak orang merasakan harus dikejar agar harus mencapai. But percayalah, apabila berkaitan dengan hubungan, kalau untuk kamu, orang ini tidak akan kemana. Nah, di sini dia masih menyimpan perasaan untuk kamu. Semakin hari, semakin jatuh cinta. Dia merasakan seolah-olah perasaan ini sering being renewed. Ada sesuatu yang apabila dia fikirkan tentang kamu, sering menarik hatinya, sering menyentuh perasaannya, teman-teman. Kita lihat lagi ya, perasaan dia dan kedepannya. Di sini ada the sun, wow. Orang ini tetap merasakannya kebahagiaan apabila memikirkan kamu. Dia seperti mencapai kebebasan dengan kamu. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Walaupun contoh ya, jika kamu dengan dia masing-masing mempunyai panasbaran, contoh. Tetapi, kamu dengan dia juga mempunyai persamaan ini. Dia merasakan kepuasan emosi itu hanya dapat dipenuhi dengan kamu. Pencapaian kepuasan emosi itu dari pihak kamu pula hanya boleh dicapai dengan dia. Hanya dia mempunyai obat-obatan ya, yang sesuai untuk mengobati luka di hati kamu, bukan orang lain. Di sini kamu merasakan dialah soulmate kamu. Dia pula merasakan kamulah soulmate dia. Masing-masing merasakannya begitu bahagia apabila memikirkan satu sama lain. Ini menyukarkannya untuk kamu dengan dia move on. Kita lihat lagi teman-teman ya. Apabila memikirkan kamu, dia merindukan kamu. Masih ada perasaan sayang. Apatah lagi ya, the sun ini terbuka di sebelah Ace of Cup. Perasaan yang kembali ya, renewal. Kembali penuh dengan kebahagiaan, dengan cahaya matahari teman-teman. Seperti dapat mencintai kamu terang-terangan. Tidak perlu menyembunyikan perasaan ini. Dia merasakan dengan kamu dia dapat menjadi dirinya sendiri. Dan kamu juga begitu. Maka dia mahu meneruskan hubungan ini. Saya tidak tahu ya, siapa yang ingin keluar daripada hubungan ini saat ini. Dan saya lebih merasakan jika intuisi saya tidak salah. Saya merasakannya, kamu yang membuat keputusan untuk pergi meninggalkan. Tetapi orang ini seolah-olah masih menggantungkan kamu. Kita lihat di sini ya. Wow, the High Priestess. Benar ini ya, teman-teman. Seperti saya barusan katakan ini ya. Dia masih belum move on. Orang ini masih belum move on. Yang cuba move on itu kamu. Di sini dalam kondisi hubungan ini, teman-teman, dia masih belum move on. Apa yang dia lakukan, dia juga lelah. Maka dia hanya menanti dengan sabar. Menunggu dengan sabar untuk melihat how this relationship will develop dengan secara alami. Bagaimanakah hubungan ini dapat bertumbuh secara alami. Maksudnya berpasrah kepada takdir. Dia mendoakan agar kamu bersabar. Tetapi dia tahu dia tidak dapat memberikan kepastian. Dan dia juga tahu kamu ini sebenarnya diminati oleh ramai orang. Ada sisi cemburu dari dia, teman-teman, dalam diam. Ada sisi insecurity dari dia yang tidak pernah dia tunjukkan. Sebenarnya dia takut. Dia takut kehilangan kamu. Dia takut jika kamu kurang sabaran tidak dapat menanti. Apatah lagi jika kamu sudah bertahun-tahun menanti kata putus dari si dia. Dan orang ini ya, kamu tahu mengapa dia dapat bersabar seperti ini. Kerana beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang sudah agak dewasa dari segi usianya. Ya, lewat 40-an ke atas. Dan dari segi emosi, kalau dia orang muda, dia sangat matang dari segi emosinya, teman-teman. Maka walaupun ada panas baran, ada kadangkala bersikap impulsif, dia tetap sabar. Kerana dia tahu setiap tindakan itu harus di backup ya dengan sebuah tanggungjawab. Hanya berlandaskan cinta saja tidak dapat membahagiakan kamu. Perlu ada keuangan dan juga sisi-sisi yang lain. Seperti kestabilan dan security. Di sini dia belum move on. Barusan tadi saya mengatakan ya, salah satu sudah pergi. Dan saya lebih menangkap energi kamu sebelum saya membuka kad The High Priestess ini. Orang ini ya teman-teman ya, saya boleh pastikan kamu. Dia menahan rindunya. Dia menahan, dia ada disiplin yang sangat baik. Seperti disiplinnya, jika ingin berpuasa, dia dapat melakukan ibadah itu dengan baik. Ada disiplin yang baik dari segi menahan nafsu, menahan haus, menahan lapar. Maksud saya kamu faham ya teman-teman ya. Dia menahan nafsu-nafsunya dengan baik. Is in control.
compare to you. Jika ketimbang kamu di sini ya, contoh kalau ada kegairahan, kegairahan itu meledak-ledak, tetapi dia tahan. Dia ada disiplin yang baik. Kerana dia fikirkan, apakah is like sebab dan akibat? Jika dilakukan sesuatu, akan ada tanggungannya, akan ada akibatnya. Itu perlu difikirkan. Maka dia berfikir dengan baik. Ditimbang-timbangkan. Apa yang lebih baik? Apa yang perlu diprioritasikan? Apa yang perlu dilayan dahulu? Orang ini seperti ini. Ini melelahkan kamu. Kesabaran dia melelahkan kamu. Maka saya sudah menangkap dengan lebih awal, kamu bertindak untuk move on, tetapi ini menyakitkan kamu. Sebenarnya apa yang kamu lakukan adalah demi menarik perhatian si lurus bendul ini. Maaf teman-teman, di Malaysia kita katakan lurus bendul ya. Saya tidak tahu perkataan yang tepat di Indonesia. Lurus bendul itu menunjukkan sikap dia yang so straight. Dia tidak seperti kamu ya, dapat berfikir secara detail jika di lika-liku pemikiran itu. Orang ini straight saja, lurus bendul, diberikan signal-signal pun dia seperti tidak dapat menangkapnya. Nah, di sini orang ini sudah menangkapnya, tetapi dia tidak tahu menghandle situasi ini dengan baik. Jika dia berkata A, dia takut menyakiti kamu. Jika dia berkata B, dia takut kehilangan kamu. Maka dia diamkan saja, dan C ini mendiamkan diri tidak membantu hubungan ini. Si lurus bendul ini hatinya baik, tapi cuma dia lurus. Dia tidak tahu how to handle, how to go about this problem. Kamu jelas teman-teman ya? Nah, kita lihat lagi. Saya harap kamu sabar teman-teman, kerana pembacaan saya memang detail ya. Saya memang tidak suka melakukan pembacaan separuh hati ya. Walaupun ada kalanya saya penat. Saya mengaku teman-teman ya, ada kalanya saya haus, sangat haus. Tapi saya tidak suka edit video, tidak suka pause video, kerana ketika itu ya, energy itu masuk, dan saya tidak suka menghenti-hentikan ya, by editing atau pause the video ya. Dan saya tidak suka mencampur adukkan makanan dan minuman sewaktu bekerja. Ini memang sikap saya dari kecil ya. Kerja itu kerja. Walaupun saya haus dan sebagainya, pekerjaan itu harus diteruskan sehingga selesai. Nah, kamu cuba bersabar. Jika kamu letih, teman-teman, kamu boleh pausekan video ni. Pausekan saja, pergi minum ya, pergi santai dulu, kemudian kamu boleh menyambung melihat video ini. Kerana once it's being uploaded, video ini sentiasa akan berada di YouTube. Tidak perlu tergesa-gesa. Ketelitian pendengaran kamu penting dalam mendapatkan sebuah pencerahan. Maka jangan tergesa-gesa. Begitu juga dengan hasil usaha saya ya, dibacakan dengan baik. Kita lihat lagi teman-teman. Saya harap kamu faham ya. Saya tidak akan pause video ataupun edit ya. Saya tidak ada masa untuk itu ya. Kerana pada saya, jika energi itu masuk, dibacakan terus. Nah, kamu lihat teman-teman. Orang ini sebenarnya ada sisi ya. Jika diletakkan kad justice ini bersebelahan the high priestess. Cancer hadir dua kali, Libra juga hadir dua kali dengan kuat. Kamu lihat ya teman-temannya, Gemini juga hadir dengan kuat teman-temannya. Kamu lihat jika bersebelahan dengan the high priestess ini. Orang ini benar-benar ingin memberikan kamu penjelasan. Kata putus, sebuah kata yang tulus untuk mengubati kelukaan kamu. Tetapi dia tahan. Ada sesuatu yang membuatkan dia tahan. Dan kamu tahu kenapa? Jawapan itu terletak di hati kamu. Mungkin kerana ini cinta terlarang, cinta bersegi-segi, atau ada perbedaan yang membuatkan dia memikir bagaimanakah untuk mengimbangi semua ini. Dia merasakan kamu seorang yang baik, maka harus dilayan dengan sebuah keadilan. Jangan permainkan kamu. Nak lepaskan kamu, dia sayang. Maka dia gantungkan kamu sahaja. Dia pasrahkan hubungan ini kepada takdir, agar takdir membuka sebuah jalan seperti kad The Sun ini ya, Leo hadir dengan kuat. Seperti kad Sun ini agar mendapatkan sebuah pencerahan di kekeliruan fikiran dan hatinya. Kerana dia tidak dapat menyelesaikan ini, maka dia menyerahkan ini kepada takdir. Agar kedepannya, seiring berterbukanya kad ini, agar kedepannya dia dapat datang kepada kamu memberikan kata putus dan penjelasan. Dia merasakan kamu orang yang baik. Tidak harus digantungkan seperti ini. Harus berikan penjelasan. Harus pergi mencintai kamu terang-terangan. Jangan menyembunyikan diri. Dia sedar itu. Walaupun dia lurus bendul ya teman-temannya, dia sedar itu. Tetapi banyak yang dia renungkan. Apakah akibat di atas tindakan-tindakan yang bakal dia lakukan?
Kamu jelas ya? Nah, di sini mungkin ada ketidakpersefahaman kerana kamu hanya memikirkan pihak kamu saja dan kita gagal ada kalanya memikirkan sudut pandang si dia. Now, di sini kamu have to be two person. Berada di tempat dia, berada di tempat kamu. Maka renungkan dalam-dalam. Lihatkan hanya, bukan hanya di kesukaran kamu, lihatkan juga kesukaran dia. In this way, you will become a better person. Nah, kita lihat lagi teman-temannya. Kita lihatkan jika ada jumping card. Okay. Di sini ada Eight of Pentacles. Apa yang dia lakukan? Ada kalanya ya, teman-teman, card ini jatuh terbalik dan saya bukakan begini. Now, I got mixed intuition ya. Ada kalanya kamu tahu apa berlaku dengan dia. Dia sedang sibuk bekerja. Mengalihkan segala tumpuan kepada pekerjaan, perusahaannya, perniagaannya. Ada kalanya apa yang dia lakukan, dia ketepikan segala fokus ini hanya untuk memikirkan kamu. Ada kalanya di tempat kerja dia menjadi leka, responden ya, seperti sangat leka kerana terfikir tentang kamu. Tetapi ada kalanya dia terfokus, dia kembali fokus kepada pekerjaan dia kerana dia cuba mengalih segala kesukaran ini, kesulitan ini kepada pekerjaan. Mencari keuangan, teman-teman. Menstabilkan keuangan. Di sini juga menunjukkan dia sedang berproses. Sama ada dari keuangan ataupun perhubungan untuk ke arah yang lebih baik. Dia sedang cari jalan keluar. Orang ini sedang cari jalan keluar. Dan dia buntu. Kenapa saya katakan buntu? Kamu lihat ya, dia duduk saja di kerusi ini. Tidak seperti the original ya, Rider-Waite Tarot Deck yang menunjukkan sedang berproses, giat bekerja. Di sini dia duduk. Kadang-kadangnya ya teman-temannya di tempat kerja, dia tidak fokus. Terfikirkan kamu, kepikiran kamu terus. Ada kalanya dia alihkan tumpuan dia agar tidak begitu sedih, tidak begitu galau dan fokuskan kepada pekerjaannya. Banyak kerja-kerja yang tertunda yang tidak dia lakukan. Sukar ya untuk memfokuskan kepada perhubungan, sukar untuk memfokuskan kepada pekerjaan. Kamu lihat ya. Card The Justice ini, maaf saya turunkan supaya kamu dapat lihat dengan jelas. Kamu lihat teman-teman, Card Justice ini bersebelahan dengan The High Priestess dan pekerjaannya. Dia harus ada timbang di sini ya. Dia harus imbangi perasaan dalam hubungan dan pekerjaan. Ini melelahkan dia juga. Dan still ya, orang ini tidak dapat memberikan kamu kata putus. Bukan senang teman-teman. Dia ada beberapa di antara dia yang saya tarik ya, yang menafikan, sengaja menafikan perasaan dia untuk kamu, sengaja menyembunyikan agar kamu ya tidak melihat sebenarnya dia sangat mencintai kamu, sangat mencintai kamu ya. Kehadiran Ace of Cups ini menunjukkan dia sangat mencintai kamu, rasa kebahagiaan yang dia pendamkan bersama kamu di sini. Nah teman-teman, kamu mendapatkan judgement ini dua kali. Beberapa antara dia ya, mungkin sewaktu kamu jatuh cinta mengenali dia, dia masih dibayang-bayangi oleh cinta lama, trauma di masa lalu. Maka dia lebih berhati-hati dengan berdealing dengan kamu. Mungkin masih lagi tidak dapat melepaskan cinta lalu, perasaan atau trauma lalu, dan kini dia berhati-hati ya. Dia merasakan kesilapan dia yang lalu membuatkan dia gagal ataupun kecewa di percintaan lalu. Ataupun masih belum melepaskan orang masa lalu. Dan kini dia merasakan dengan kamu harus ada kebangkitan diri, pembaikan diri. Maksudnya dia harus memperbaiki diri dia dengan mendiamkan dahulu sebelum mendatangi kamu. Dia merasakan dia tidak mahu mengulangi kesilapan dia yang sebelum ini yang membuatkan kekecewaan di percintaan lalu. Mungkin juga beberapa di antara kamu tanpa disedari berhubungan dengan orang ini yang masih ya ada trauma cinta masa lalu. Dan di sini dia harus mengambil keputusan ya, sama ada benar-benar melepaskan koneksi masa lalu ini, masih dihantui oleh orang masa lalunya. Ada ketakutan, ada trauma. Dia takut ya jika dia dikecewakan atau dia mengecewakan kamu di sini. Dan ada sisi tidak mahu mengecewakan kamu di sini. Bottom of the deck, kamu lihat teman-teman. Orang ini banyak masalah teman-teman. Dan kadang-kadang dilampiaskan ya, terbawa-bawa dalam hubungan ini. Dia ingin menjerit teman-teman, banyak beban berat di hatinya. Jika ini adalah cinta bersegi-segi, mungkin orang ini berpasangan, ada pasangan, ada keluarga, ada anak-anak. Dia banyak internal problem.
masalah dalaman yang sudah dijahit-jahit ya, tetapi masih lagi terkoyak. Sering dilukai, sering dibebani dengan pelbagai masalah membuatkan kamu lihat gambar ini. Energi ini boleh juga menjadi energi kamu ya. Energi pembacaan kadang-kalanya akan terbolak-balik ya. Saya lihatkan ya, ingin menjerit sekuat hati agar kamu dapat merasakan kelegaan di hati kamu. Orang ini juga begitu, banyak beban di hatinya. Dari sisi yang lain, saya merasakannya, dia sedar yang dia banyak menyakiti kamu, melukakan hati kamu. Dia sedih dia melakukan ini, dia sedih. Dia sedar dia tidak sepatutnya melakukan ini kamu seperti ini. Ada kegersangan ya. Kegersangan itu apa teman-teman? Rasa seperti kekeringan ya. Air yang tidak disiram. Something that's not being attend. It's not being attend to. Tidak mendapat perhatian kamu. Tidak mendapat perhatian yang secukupnya. Jika dia sudah berkeluarga, saya merasakan keluarga dia mengabaikan dia. Pasangan dia taking things for granted. Mengabaikan dia, membiarkan dia sahaja menjalankan internal problem ini ya. Mungkin menguruskan keuangan, anak-anak. Pasangan dia juga mungkin mementingkan diri ya. Mungkin keluar shopping, banyak membelanjakan. Tidak memberi perhatian kepada makan minumnya. Menjaga keperluan asas dia. Tidak mementingkan anak-anak. Ada energi itu yang saya tarik. Ini membuatkan dia mencari, mengisi kekosongan itu di luar. Apabila dia merasakan ini salah, dia menjerit. Kamu faham apa yang saya cuba sampaikan di sini ya? Bottom of the deck di sini, wow, memang ada perbezaan di antara kamu ya. Ada cinta segitiga yang hadir di sini. Perbezaan apa teman-teman? Status, agama, persefahaman, tidak mencapai titik tengah ya. Perbezaan, berbagai perbezaan teman-teman di sini. Usia dan sebagainya. Dan di sini ada kehadiran cinta segitiga. Ini sakit, ini sangat sakit teman-teman. Apa yang tidak dapat dipenuhi di rumah dengan pasangannya atau pasangan kamu, kamu cuba penuhi ya, di luar. Di sini ada kegersangan, ya, pokok yang begitu kering. Ya. Sepatutnya perhatian ini diberikan oleh pasangan kamu, pasangan dia. Tetapi diabaikan, ada energi seperti itu. Anak-anak juga, ya, keperluan anak-anak seperti pemberian nafkah juga tidak, seperti pas-pasan. Sahaja teman-teman, ini membuatkan dia ya ada internal problem dengan keuangan, dengan pekerjaan, dengan perhubungan yang membuatkan dia ingin menjerit sekuat hati. Dia merasakannya, walaupun dia cuba menafikan koneksi ini dengan kamu, dia merasakan ada benang merah di sini dengan kamu teman-teman. Kita lihat lagi ya, wow, kamu lihat ya. Keterikatan ini yang membuatkan kamu lelah. Sebenarnya dia tidak dapat bergerak. Ada sesuatu yang membuatkan dia tidak dapat bergerak ke arah kamu. Dan ini membuatkan kamu capek ya. Maka kamu menjadi pusing seperti gambar ini. Kamu pergi berundur dari koneksi ini. Kamu keluar meninggalkan hubungan ini. Padahal dia terikat. Kamu tidak dapat melihat dari sudut dia teman-teman. Tetapi dari sisi yang lain ada keterikatan antara kamu dengan dia. Dari segi hati. Ada insecurity dari dia bertanyakan apakah kamu masih mencintai dia jika dia menggantungkan kamu, apakah kamu masih menyimpan perasaan ini untuk dia. Beberapa di antara kamu mungkin terfikir ya melihat seperti gambaran dia di dalam cermin ini. Kamu rasa kamu melihat refleksi kamu, sebenarnya kamu melihat si dia di sini, apakah dia terikat di sebelah sana. Kamu, beberapa di antara kamu mulai menyedari ya melihat dari pihak si dia. Kamu juga merasakan kamu terikat dengan orang ini. Masing-masing ya, kata tepat lagi ya, saya merasakan seperti berteman sepi teman-teman. Kamu kesepian, dia kesepian. Nah di sini teman-teman, semua zodiac sign hadir ya. Ada Capricorn, Taurus, Virgo ya. Semua zodiac sign hadir di sini kerana tadi ada Three of Pentacles. Nah ini melengkapkan kedua belas zodiac sign. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang paling kuat sudah saya bacakan tadi, ada dua Cancer, Libra, Gemini, Cancer, Libra hadir dua kali, dan juga ada Leo, ya, dan juga Aries teman-teman kuat di sini. Lebih kepada elemen api, Aries, Leo, Sagittarius dan Gemini yang terkuat dalam pembacaan hari ini. Teman-teman kita cuba dapatkan saranan-saranan ya daripada malaikat pelindung.
leluhur kamu ya, jika kamu sudah pusing begini ya, dan kamu sudah melihatkan kondisi dia. Dia ingin merencanakan sesuatu, tapi kamu sudah melihatkan ya, ada perbedaan di antara kamu dengan dia. Maka dia harus melihatkan apakah keputusan yang tepat yang harus dia ambil, kerana akan ada sebab dan akibat. Setiap keputusan yang dia ambil akan ada konsekuensinya. Maka dia harus hitungkan itu. Ya, dan di sini dia seolah-olah tidak dapat bergerak. Nah, kamu sudah melihat kondisi kamu dan kamu sudah melihat kondisi dia. Kita dengarkan saranan daripada malaikat pelindung ataupun leluhur kamu. Apa yang harus kamu lakukan di sini? Sudah pusing kamu dibuatnya ya? Sudah lelah kamu dibuatkan oleh si dia di sini? Dapatkan saranan-saranan, mendengarkan intuisi kamu, your guardian angel, ya, malaikat pelindung, leluhur kamu. Apakah saranan-saranan yang terbaik yang harus kamu dengarkan? Wow, teman-teman, ada kejayaan yang menanti ke depannya. Ini pasti ya, ini pasti. Saya rasa kamu sudah berprogress di sini ya, sudah menemukan kejayaan daripada The Chariot ini. Dan ke depannya, leluhur kamu, malaikat pelindung, ingin beritahu kamu, ada cahaya yang terang menanti di depan. There is a light at the end of every tunnel, teman-teman. Ada kejayaan di sini buat kamu, teman-teman, ke depannya. Sama ada kejayaan dari segi keuangan, penghasilan yang baik, ataupun ada a good light, ya, cahaya yang begitu terang untuk perhubungan kamu dengan dia ke depannya. Apakah orang ini akan mengungkapkan perasaan dia kepada kamu ke depannya? Akan ada penjelasan, akan ada sebuah keadilan yang akan dia berikan kepada kamu. Ini termasuk dalam kad ini. Sukses, kesuksesan ya teman-teman ya, akan ada sebuah kata putus, pencerahan, kejayaan yang akan kamu raih ke depannya. Kita lihat lagi, apakah yang ingin disampaikan oleh malaikat pelindung ataupun leluhur kamu di sini. Berikan sebuah ya penjelasan di sini. Wow teman-teman, sebuah cahaya kilat ya, seperti the card of the tower ini. Sesuatu akan berlaku secara mendadak di sini. Pertumbuhan kembali. Setiap yang diruntuhkan seperti the tower ini, maka ada pembinaan semula. Di sini saya merasakan angel ini, malaikat ini, mengatakan akan ada satu sesuatu yang berlaku sepantas kilat. Seperti sebuah kejutan ke depannya. Kamu harus look for a sign, teman-teman. Akan ada satu signal yang akan ditunjukkan kepada kamu. Sama ada dilihat dengan mata kasar atau mata ketiga kamu. Nah, di sini kamu harus ada kepekaan ya. Dengarkan intuisi kamu dan akan ada signal yang akan ditunjukkan ke depannya oleh malaikat pelindung ataupun leluhur kamu. Pastikan kamu lihat ya. Mungkin tiba-tiba saya bagi contoh. Kamu sedang memandu dalam mobil atau kenderaan kamu. Tiba-tiba kamu terlihat signboard ya, papan tanda di jalan raya. Walaupun signal-signal itu sekecil itu, atau kamu terdapat sebuah pencerahan melalui sebuah mimpi dan kamu kemudian teringat di siang hari. Contoh-contoh lain, mungkin kamu terjumpa benda-benda yang sudah lama kamu hilang. Seperti barang simpanan kamu ini mungkin sebuah kotak kecil ya. Kotak ini mungkin besi, kotak perhiasan yang sudah lama hilang. Tiba-tiba kamu menjumpainya di tempat yang tidak kamu duga. Mungkin kotak ini pemberian orang. Barang-barang yang sudah lama hilang dijumpai kembali secara mendadak, secara sepantas kilat, tidak terduga. Nah, ini adalah look for a sign. Tanda-tanda yang harus kamu fokuskan. Apabila kamu menjumpai signal-signal ini, sama ada papan tanda di jalan raya, barang-barang yang hilang kemudiannya dijumpai kembali, ataupun mendapat pencerahan melalui mimpi, take note. Ambil perhatian. Ada pencerahan yang ingin disampaikan oleh malaikat pelindung, leluhur kamu, ke depannya. Dan apatah lagi jika kamu mendapat mimpi itu, terlihat papan tanda itu, menjumpai kembali barang-barang yang hilang, tiba-tiba hati kamu tersentak. Tersentak dengan mimpi itu. Tersentak dengan apa yang tertulis di papan tanda. Tersentak dengan barang yang dijumpai. Nah, itu adalah signal yang akan terjawab. Akan sesuatu yang kembali berkata-kata melalui apa yang kamu lihat, apa yang kamu jumpai. Kamu akan mendapat jawapan itu. Jawapan itu, teman-teman, ada di kamu, tidak di saya. Cuba perhatikannya,
Pay attention to the signal. Look for a sign, teman-teman. Dan perkara ini apabila tersentak di hati kamu, cuba manifestasikan di dalam hidup kamu dengan menyebut. Okey, apa yang terfikir waktu itu, sebutkan secara kuat-kuatan. Maksudnya dengan suara yang kuat, suara yang lantang. Ataupun di dalam hati kamu, seutuhnya dengan memejamkan mata kamu. Cuba manifestasikan itu. Kamu faham, teman-teman, ya? Look for a sign. Dan perkara ini akan berlaku dengan cepat, tanpa diduga, teman-teman. Dan hati kamu akan bergema. Saya hanya berikan 3 contoh saja tadi, ya. Masih banyak lagi signal-signal yang perlu kamu perhatikan. Nah, kita lihat lagi signal daripada leluhur malaikat pelindung kamu. Maaf, teman-teman, ya. Bacaan ini sangat penting dan sangat panjang, ya. Maafkan saya, ya. Wow, teman-teman, you are ready. Mengikut menurut ya malaikat pelindung dan juga leluhur kamu, kamu sudah bersedia untuk embracing all this, untuk menerima semua ini. Terima keadaan ini dan jadi seorang yang lebih baik ke depannya. Malaikat pelindung dan leluhur kamu berkatakan ini adalah waktunya untuk kamu. Mungkin kamu ingin mencapai sebuah pencapaian, berubah ya, progressing ke arah yang lebih baik. Inilah masanya. You are ready. Cahaya itu sekarang dan akan ada kejutan yang berlaku nanti ya. Perhatikan kepada signal-signalnya. Wow. Teman-teman, bottom of the deck di sini mengatakan trust. Kamu harus percaya, teman-teman. Percayakan intuisi kamu. Percayakan kepada perkara-perkara yang miracles ya, yang belum terjadi. Tidak ada bukti ya terhadap miracle, keajaiban ini. Tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tapi kamu harus mempercayainya demi mencapai kejayaan ataupun demi meraih keajaiban ini. Kamu jelas ya, teman-teman? Teman-teman, kita sudah pun sangat lama ya dalam pembacaan ini. Kita habiskan sahaja ya. Apakah yang ingin si dia ini beritahu kamu dari hatinya dalam pembacaan ini? Apakah yang ingin dia sampaikan? Suara hatinya yang harus kamu dengarkan ya. Jika ada salah faham, jika tidak berkomunikasi, apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu saat ini melalui pembacaan hari ini? Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Baik, teman-teman, saya tarik saja ya. You hold my heart in your hand. Sehinggalah saat ini, kamu masih memegang. Dia merasakan kamu memegang hatinya di tangan kamu. You holding my heart in your hand, ya. Kamu memegang hati si dia di tangan kamu. Love is never wrong. Teman-teman, dia tidak mahu kamu menyalahkan diri kamu, ya. Jika ini cinta segitiga, cinta bersegi-segi, cinta itu tidak salah. Perasaan itu tidak salah. It just happen, ya. Walaupun ada perbedaan usia, agama, status ya, cinta itu tidak salah ya, berlaku tanpa diduga. Jangan menyalahkan diri kamu. Nah, apa lagi yang ingin dia sampaikan? True love never dies. Walaupun kamu ingin pergi meninggalkan, cinta sejati itu tidak akan mati ya. Dia seolah-olah sudah merasakan kamu mungkin akan pergi meninggalkan dia dan dia ingin menerapkan jika ini cinta sejati. True love never dies. Cinta sejati itu seperti bateri ini, teman-teman ya. The tower, walaupun musnah akan kembali dibina semula. Cinta sejati itu tidak pernah akan mati. I'm excited every time I see you, but I just can't show it. Wow, untuk kamu yang pernah bertemu dengan orang ini ya. Dia sebenarnya setiap kali melihat kamu ya, meledak-ledak perasaannya. Seperti berdenyut-denyut jantungnya. Tetapi dia cuba menahan seperti saya katakan tadi ya. Dia kontrol, teman-teman. Kegairahan dia, nafsu si dia, dia tahan. Agar tidak terlihat, dia begitu memerlukan kamu. Begitu membutuhkan kamu. Bottom of the deck. Your hand is the only one I need to hold. Bahwa orang ini sangat ingin ya. Jika kamu tidak pernah berhubungan fisik dengan orang ini, tidak pernah bersentuhan, dia sangat ingin memegang tangan kamu buat julung kalinya. Atau jika kamu pernah bersentuhan dengan dia, orang ini saat ini sangat ingin memegang tangan kamu. Kamu tahu kenapa? Ingin memberikan kamu sebuah kepastian. Tanpa perlu banyak berkata-kata. Bagi dia hanya sebatas memegang tangan kamu dapat memberikan kamu the feel of security. Supaya kamu rasakan kepastian. Merasakan kepastian daripada pegangan tangan dia ini ya.
Dengan menyentuh tangan kamu, kamu boleh merasakan haba ya, kepanasan cinta si dia buat kamu. Baiklah teman-teman, saya sudah pasti ya, kamu sudah agak lelah dengan readingan yang panjang ini. Terima kasih saya ucapkan ke atas semua kesabaran kamu. Dan saya tidak mahu edit video ini. Teman-teman, kita lihatkan kepada inisial-inisial yang hadir hari ini. Baik teman-teman, saya tidak mahu membuka terlalu banyak inisial ya. Jika inisial dia tidak hadir hari ini, jangan susah hati ya. Kerana yang penting pembacaan ini bergema di hati kamu. That is all that matters ya. Pembukaan inisial ini, zodiak-zodiak itu hanyalah bonus sahaja. Kerana setiap kad akan diwakili oleh zodiak sign. Dan inisial-inisial ini hanyalah seperti saya katakan tadi, tambahan teman-teman, hanya sebuah tambahan. Jika tidak ada, kamu tanyakan diri kamu, apakah bacaan ini menyentuh kamu? Kamu rasakan kegemaan ya di hati kamu. Jika tidak ada, jangan dipaksakan. Ikuti readingan-readingan saya yang lain ataukah nanti saja kepada readingan yang lain. Ataupun ambil saja readingan hari ini sebagai penyemangat dan sebatas hiburan untuk diri kamu. Nah teman-teman, saya berdoa agar readingan ini resonate dan ada initial C dia di sini. Kita ada S Syria, H Hotel, M Mike, V Victor, E Echo, C Charlie, X X-Ray, Z Zulu, A Alpha, K Kilo. Kamu boleh screenshot. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Saya mohon dukungan kamu dan semangat kamu untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Yakinilah akan doa-doa kamu dan senantiasa doakan yang terbaik buat semua. Give what little you have and keep spreading the love you guys. Sentiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.